Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal satu alat dalam kereta kita yang membolehkan kereta kita ambil corner. Ha, kita rasa nak corner ni macam senang je kan? Pusing je steering, berpusinglah kereta tu. Ha, tapi kalau tak ada alat ni, kereta kita akan jadi susah sangat nak ambil corner. Kereta kita boleh jalan straight je. Kalau boleh corner pun memang rosak habislah tayar kita. Tapi sebab alat ni dia dah biasa sangat dan dia pun tak buat hal, kita biasanya tak perasan pun kepentingan dia. Dan nama alat ni adalah differential. Differential ni kalau korang nak tahu, dia duduk di antara dua tayar belakang kita. Dan diff ni yang bagi kereta boleh ambil corner. Okey, cuba korang bayangkan kalau kita nak belok ke kiri, tayar kita yang belah kiri akan travel lagi sikit berbanding tayar kita yang belah kanan. Dia macam kawat kaki. Kalau kena belok kiri, orang yang kiri tu kaki dia gerak rapat-rapat sambil belok. Tapi orang paling kanan kena langkah besar-besar. Sama juga macam kereta. Nak belok kanan pun macam tu. Tayar kanan travel sikit tapi tayar kiri travel banyak. Jadi maknanya tayar belakang kereta kita ni dia tak boleh duduk atas satu shaft yang sama macam kereta mainan tu. Kalau kita sambung dia pada shaft yang sama, tayar ni dia sentiasa akan pusing sama-sama dan kita tak boleh lah nak bagi satu tayar laju, satu tayar slow untuk belok tadi. Kesannya kita boleh jalan lurus je kalau macam tu. Kiranya untuk selesaikan masalah ni, engineer pun decide yang tayar belakang kita memang tak boleh bersambung guna shaft yang sama. Tapi masalahnya sekarang, macam mana kita nak hantar power dekat tayar tu kalau kereta ni rear wheel drive? Takkan nak sambung enjin pada tayar kanan atau tayar kiri saja kan? Ha, kalau korang nak tahu, dekat sinilah differential ni dia main peranan. Differential ni sebenarnya orang dah cipta lama dah. Punya lama sampai kita pun tak tahu siapa nama orang yang cipta ni. Bila kereta tu wujud je, differential ni dah ada. Dan sampai sekarang kita masih guna lagi dia. Jadi kalau kata kereta kita ni rear wheel drive, power dari enjin tu akan dihantar ke shaft. Dan dekat hujung shaft ni akan bersambung dengan satu ring gear. Ring gear ni pula dia ada satu gear kecil yang berpusing sekali dengan dia yang dipanggil spider gear. Dan spider gear ni lah bagi saya macam kunci kepada fungsi differential ni. Kalau tak ada spider gear ni memang tak function. Jadi spider gear ni yang specialnya, dia selain dia boleh berpusing ikut ring gear tu, dia juga boleh berputar sendiri. Dan kejap lagi kita akan tengok putaran ni yang akan bagi power sama ada tayar kanan atau tayar kiri kita. Spider gear ni yang akan connect pada side gear dan side gear ni yang akan connect terus dengan tayar kita. Kiranya side gear ni ada dua lah, satu untuk tayar kiri, satu untuk tayar kanan. Jadi kalau korang perasan sekarang, power dari enjin dia tak akan transfer terus pergi ke tayar. Power dari enjin ni akan transfer pergi shaft dulu. Lepas tu pergi ring gear, spider gear, side gear, baru sampai dekat tayar. Jadi setiap satu gear ni kena kuat lah untuk tampung power ni. Dan spider gear ni sebab dia agak kecil berbanding ring gear, minimum biasanya kita akan guna dua spider gear, atau ada kereta yang power ataupun lori biasanya ada empat spider gear ni. Jadi kalau kereta kita bergerak lurus, maknanya ring gear ni akan pusingkan spider gear, dan spider gear ni dia just ikut je lah ring gear tu, dia tak berpusing pada paksi dia. Dan power pun akan hantar direct ke side gear dan pergi ke tayar. Okey, sekarang ni bila kereta kita nak belok kanan, masa ni barulah spider gear ni dia akan boleh berpusing pada paksi dia. Jadi power yang dihantar ke side gear kiri dengan kanan tu akan berbeza dia punya RPM. Dalam kes ni kalau nak belok kanan, maknanya tayar kiri akan pusing lebih laju lah dari tayar kanan. Ha, jadinya dapatlah kita belok ke kanan. Bagi saya differential ni antara alat yang paling bijak lah pernah dicipta selain carburetor. Sebab dia berfungsi secara mekanikal sepenuhnya tanpa bantuan elektronik. Sebab tu dah berabad pun orang masih guna lagi differential ni. Dan sebab design dia dah lama, orang pun dah reiterate design ni dengan banyak kali. Dan alat ni kiranya antara komponen bergerak yang paling reliable lah dalam kereta kita. Sebab kalau korang fikirkan, pernah tak orang komplain differential dia rosak? Ikut pengalaman saya, memang tak pernah lagi. Jadi kira memang reliable lah differential ni. Satu lagi fungsi differential adalah dia macam secondary gearbox yang fix gear ratio dia. Maksud saya, antara drive shaft dengan ring gear tu, engineer ada ruang untuk main lagi dengan nisbah gear untuk bagi tayar tu berpusing dekat RPM yang berbeza daripada RPM drive shaft kita. Jadi ikut jenis kereta lah, kalau nak accelerate cepat, top speed akan kurang.
Kalau nak top speed, biasanya kurang sikit lah acceleration dia. Bergantung pada cara engineer set up differential ni. Lagi satu, kalau korang ikut perkembangan teknologi kereta ni, mungkin korang pernah dengar pasal limited slip differential ataupun LSD. Jadi LSD ni adalah improvement kepada differential yang sedia ada. Masalah dengan differential biasa ni adalah power dari engine tu dia akan hantar ke tayar yang kurang rintangan. Maknanya tayar yang boleh pusing banyak, ha, dekat situ akan ada power lebih. Jadi kalau kita pergi off-road contohnya, lepas tu satu tayar belakang kita ni tergantung. Ha, sampai sudahlah power akan pergi dekat tayar yang tergantung tu. Sebab dia memang senang nak berpusing. Kesannya kereta tu pun takkan boleh bergerak lah dari situ. Jadi untuk elak benda ni daripada berlaku, engineer pun nak limitkan berapa banyak maksimum power yang boleh pergi dekat tayar yang tergantung tadi, supaya tayar yang jejak tanah tu pun masih dapat power sikit. At least untuk bagi kereta tu lepas lah daripada situ. Itu yang datang konsep LSD ni. Dan ada beberapa cara lah LSD ni berfungsi, dan dia ikut jenis model kereta kita. Yang paling popular adalah LSD jenis pakai clutch. Kalau kata satu tayar spin banyak sangat berbanding tayar yang satu lagi, clutch ni akan lock dan dua-dua tayar ni akan bergerak sama-sama. Ha, ini pun bagi saya invention yang sangat bijak lah, sebab dia tak pakai apa-apa extra power daripada elektronik. Kalau dekat overseas, diorang memang kena ada LSD ni, sebab kadang-kadang atas jalan dia ada ice, jadi senang nak slip sebelah tayar tu. Dekat Malaysia pula mungkin dapat membantu kalau tayar kita slip tiba-tiba dalam hujan ke, ataupun waktu off-road lah. Cuma off-road vehicle ni pula biasanya memang diorang ada option untuk lock terus diff ni. Maknanya memang dua-dua tayar akan jalan serentak. Kalau nak naik bukit tapi tak even, memang bergunalah function ni. Tapi hanya boleh pakai off-road je lah. Kalau tak, tak boleh corner lah benda tu nanti. Lagi satu jenis kereta yang suka lock diff ni adalah kereta drift. Kadang-kadang diorang weld terus diff tu supaya bila bawa kereta tu dia akan senang oversteer. Dan driver pun akan kontrol lah dia punya drift tu. Cuma kereta macam ni mungkin boleh main atas track je lah. Dia bukan road legal. Sekarang pelik pula asyik nak drift je merata-rata kan. Tayar pun cepat habis. Jadi pendek kata, itulah fungsi differential ni. Memang sangat penting dalam sebuah kereta, walaupun kadang-kadang orang tak perasan pun benda ni wujud. Jadi siapa yang mula-mula jumpa differential ni memang seorang yang sangat bijak lah. Kalau belajar engineering sekarang pun, memang kita akan belajar sistem gear ni. Kita pun belajarlah pasal planetary gear, helix, rack and pinion dan macam-macam lagi. Tapi bagi saya, gearing dalam differential ni tetap special. Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.